أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشفيع والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat semboyan di seluruh Malaysia dan kepada semua yang telah banyak memberi sokongan kepada kita. Apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini, pertemuan untuk kami dan juga tim semboyan Malaysia dan rakan-rakan NGO yang lain untuk hadir ke klub komedian yang berada di Kuala Lumpur tersebut dibatalkan atas dasar kita sudah mengaturkan pertemuan dengan pemilik klub tersebut, Rizal, saudara Rizal, dan dia difahamkan dia dalam siasatan polis. Dan klub tersebut telah tutup pada kemarin, ditutup oleh majlis Bandaraya Kuala Lumpur telah menutup tempat tersebut, dan Jabatan Agama Islam juga telah mengambil tindakan ke atas klub tersebut. Jadi insya-Allah kita sedang menunggu waktu siasatan ke atas Rizal ini, pemilik klub tersebut. Dan saya difahamkan juga wanita tersebut yang datang sebagai stand up comedian di tempat tersebut adalah jemputan daripada Rizal, pemilik klub tersebut telah ditangkap dan telah direman. Jadi saya sedang menunggu siasatan polis berjalan. Jadi insyaAllah saya nak beritahu kepada semua masyarakat dan juga kepada semua tim semboyan, hari ini pertemuan dan rakan-rakan media tidak jadi pada pukul 5 petang ini. Dan esok insyaAllah kami akan membuat satu laporan polis bersama dengan rakan-rakan NGO, bersama sahabat saya Ayanda Cekton dan juga rakan-rakan NGO Islam dan Melayu di Malaysia. Kita akan buat laporan di Balai Polis Brickfield besok pada pukul 5 petang. Jadi saya ingin menjemput kepada semua rakan-rakan media untuk bersama-sama untuk membuat liputan. Tujuan untuk apa adalah untuk memastikan tindakan yang tegas diambil oleh pihak yang berkuasa. Pihak berkuasa sudah menjalankan siasatan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada PDRM. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Kuala Lumpur. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam kerana anda telah mengambil tindakan drastik, telah menangkap mereka dan telah melalui proses. Tapi saya difahamkan Rizal masih lagi belum ditangkap dan masih lagi dalam siasatan polis. Saya difahamkan Bukit Aman telah mengambil kes tersebut dan dibawa kepada turun kepada IPD di Brickfield. Jadi insyaAllah besok kita akan beramai-ramai hadir ke Balai Polis, tujuan untuk membuat laporan polis ke atas Rizal. Jadi saya minta kerjasama daripada semua rakan-rakan NGO dan juga yang hadir besok, media wartawan, supaya menjaga SOP. Kita bukan nak buat huru-hara di Balai Polis, kita nak buat laporan polis supaya proses itu dapat diambil tindakan kerana adanya laporan. Sebab itu saya lihat video yang telah tular berkenaan dengan Rizal, saudara Rizal ini yang telah melampaui batas. Yang saya difahamkan beliau adalah ayahnya seorang Dutch, Netherlands, orang Belanda, dan ibunya adalah Turkish Melayu. Dan saya difahamkan dia dilahirkan di Malaysia, tetapi saya tidak tahu sama ada dia mengamalkan kehidupan sebagai orang Melayu atau orang Islam. Tapi apapun yang saya lihat daripada konten-konten komedinya telah menghina Melayu, Islam, dan juga ada juga agama-agama yang lain telah dihinanya. Seperti agama kalau tak silap saya, agama rakannya menghina agama Buddha dan sebagainya. Dan sebab itu saya lihat ini adalah satu benda yang keterlaluan. Dan saya tidak faham kenapa Rizal boleh mengatakan bahawa bila duduk di Malaysia ini, dia kata kenapa dia berbahasa Tamil dalam komedi tersebut, stand up komedi itu. Dia kata kalau saya berbahasa Tamil, orang Melayu tidak akan faham dan saya suka perli orang Melayu. Dalam masa yang sama dia mengatakan kalau saya bercakap bahasa Inggeris pun orang Melayu juga tidak akan faham. Saya nak beritahu, kalau kita pergi ke negara China,
kalau orang Cina tidak boleh berbahasa English ataupun tidak boleh berbahasa Melayu, mereka tidak dilihat bodoh. Kerana apa? Negara mereka, bahasa kebangsaan mereka adalah bahasa mereka. Kalau kita pergi di negara India, kalau ada orang masyarakat di negara India tidak boleh berbahasa Melayu ataupun tidak boleh berbahasa English, mereka tidak bodoh kerana bahasa budaya mereka adalah bahasa India. Begitu juga di Malaysia, kita sebagai negara kita, kita tahu bahawa bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Jadi kalau kita tidak boleh berbicara dalam bahasa English ataupun tidak boleh berbicara dalam bahasa Tamil ataupun berbicara dalam bahasa Cantonese atau sebagainya, kita tidak dilihat bodoh kerana negara kita sudah termaktub dalam rukun negara adalah kita ini, agama rasmi persekutuan kita adalah Islam dan kita tahu bahasa kebangsaan kita adalah Melayu. Jadi sebab itu saya lihat ini adalah tindakan yang melampau yang telah dilakukan oleh Rizal ini yang perlu kita segera tangani kerana ia akan mencemarkan institusi raja kita, akan mencemarkan bahawa kita punya negara kita ni akan tercemar kerana adanya orang yang berpetopengkan wajah Melayu, kononnya Melayu tetapi hakikatnya dirinya bukan orang Melayu dan bukan orang, dan saya tidak boleh mengatakan dia bukan orang Islam, itu bukanlah stand saya kerana saya mungkin dia beragama Islam tapi sama ada dia mengamalkan kehidupan sebagai orang Islam ataupun tidak, itu saya tidak pasti, tetapi bagi saya dia memang bukan orang Melayu lah. Kerana apa? Kerana dia juga sendiri mengatakan dia suka perli orang Melayu. Jadi dia kata orang Melayu malas, dia kata orang Melayu macam-macam lah dia kata. Sebab itu saya nampak ini dah keterlaluan. Jadi besok akan ada laporan yang akan diusulkan. Kita akan buat laporan polis di Balai Polis IPD Bridgefield pada pukul 5 petang. Dan saya minta kepada semua media-media dijemput hadir untuk menyebarkan perkara ini. Dan saya juga ingin memberi amaran kepada mereka-mereka yang begitu menjadikan propaganda dalam bahasa Melayu dan Islam di negara kita ini seolah-olah tidak ada harga. Kami nak beritahu yang sebenarnya orang Melayu ni dia telah ternilai dengan kesabaran dia. Sebenarnya dia lebih suka bersabar daripada berdebat. Dia lebih suka, dia tidak mengejar dunia kerana dia tahu hakikat hidup dia ada perkara yang akan dicapai di akhirat kelak. Jadi kalau anda cuba mencabar kami, cuba untuk memperlihatkan keegoan kamu dan cuba nak bertindak seolah-olah kami ni orang Melayu tidak mempunyai harga, maruah, tunggulah kan. Saya nak beritahu, ini Malaysia ada undang-undang, pasti orang yang sebegini akan diambil tindakan. Dan saya juga menyarankan kepada PBT supaya tidak ada lagi restoran yang dibenarkan dibuka oleh Rizal ini kerana dia adalah orang yang membuka ruang untuk, sebenarnya dialah penyebab, dia adalah tempat putaran air yang menyebabkan punca orang masuk ke dalam dunia itu dan menjadikan bahan hinaan ini sebagai bahan komedi. Jadi sebab itu saya nampak ini sudah keterlaluan. Jadi sebab itu perlu ditangani dengan segera kerana ini mencemarkan kita punya institusi kerajaan, kedaulatan orang Melayu kita, kedaulatan undang-undang yang ada dalam negara kita ini supaya dapat diperbetulkan. Sekarang ini adalah sungguh tidak menghormati. Saya yakin kalau di negara Indonesia rakyat sendiri yang akan sendiri mengambil tindakan. Sebab itu dia kena bersyukur kerana di Malaysia ini ramainya orang Melayu, orang Islam yang bersabar, yang banyaknya orang-orang kaum-kaum yang lain ini ada kesabarannya. Kalau tidak, saya rasa mungkin dia sudah dikuburkan. Kerana apa? Kerana perbuatan yang menghina terlalu melampaui batas. Sebab itu saya nampak dan saya nak ucapkan terima kasih yang telah menyebarkan video-video berkenaan dengan saudara Rizal ni, kerana saya yakin benda ini sudah berlaku sekian lama di dalam kelab tersebut tetapi tidak ada yang berani untuk membawa keluar kerana mungkin ada pengintip-pengintip yang berada di dalam restoran tersebut yang menyebabkan hari ini semua tular video-video dia sebagai stand up comedian yang menghina bangsa-bangsa Melayu. Jadi inilah waktunya untuk kita bersama-sama, dan saya juga nak minta kerjasama dengan pihak yang berwajib, pihak polis. Kami ini adalah orang yang nak bekerjasama dengan pihak polis. Kami tidak melanggar undang-undang.
Kami hanya untuk menegakkan syiar Islam yang ada di negara kita dan tidak mahu diperkotak-katikkan oleh golongan, kumpulan mereka yang saya kira tidak mempunyai agama lah. Kalau orang yang mempunyai, sebab saya berkawan ramai dengan orang-orang bukan Melayu, saya berkawan ramai dengan orang bukan beragama Islam, mereka tahu menghormati agama-agama yang lain. Dan kerana apa? Mereka tahu orang Islam, orang Melayu yang di negara kita tidak akan menghina agama, kerana itu kita tahu keterlaluan dalam kita punya kehidupan. Sebab itu saya mengharapkan supaya hari ini mereka yang telah berpusu-pusu yang datang, saya tahu datang daripada Kedah, Penang, Perak, datang daripada negeri-negeri yang berbeza nak datang ke kelab tersebut pada petang ini, saya nak maklumkan dibatalkan kerana kelab itu sudah ditutup dan disitar, ditutup oleh PBT. Jadi hari ini dibatalkan. Jadi insyaAllah besok kita akan berkumpul di Balai Poli IP di Brickfield pada pukul 5 petang. InsyaAllah selepas solat asar kita akan bersama dengan barisan peguam-peguam kita. Jadi insyaAllah boleh hadir. Dan ingat, tolong patuhi SOP, tolong pastikan semua memakai face mask, pastikan semua tidak bertindak di luar batasan. Kita tidak ingin provoke. Sekarang ni kita nak bekerjasama dengan PDRM untuk menjalankan satu proses untuk membuat report, iaitu membuat aduan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya diambil. Dan pihak berwajib boleh diusulkan untuk menjalankan siasatan sehingga mendapat IP dan boleh membuat tangkapan dan mengambil reman di mahkamah, dan siasatan boleh berjalan, bicara kes boleh berjalan di mahkamah dan menyebabkan kita nakkan tindakan yang keras dilakukan kepada pelampau-pelampau penghinaan bangsa yang dia mengatakan hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Apa ni yang dikatakan orang Melayu ni, orang bukan Islam, go to hell, go to hell. Ini tidak pernah disebut oleh kita mana-mana dari golongan bangsawan ataupun mana-mana golongan NGO, mana-mana kumpulan agama, tak pernah. Ini adalah kenyataan yang direka. Dia yang telah membuka satu ruangan soalan dan dia juga menjawab jawapan tersebut. Ini adalah satu tindakan biadab dan melampaui batas. Jadi insyaAllah besok kita bertemu di IPD Brickfield pada pukul 5 petang. Jadi insyaAllah saya akan bersama dengan barisan peguam untuk dan saya juga menyarankan supaya kita semua pastikan tertib dan menggunakan adab yang tinggi, menunjukkan kita sebagai bangsa Melayu, bangsa yang bertamadun, bangsa yang sentiasa insyaAllah bersepakat dalam membina perpaduan dan bersatu. Jadi insyaAllah besok kita jumpa pukul 5 petang di IPD Brickfield. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.